18 karyawan Hotel Royal Garden Kota Jambi bernasib malang. Atas nasibnya, orang tua mengadukan pemilik Hotel Royal Garden ke Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Kota Jambi. Pemilik hotel tersebut telah 6 bulan tidak memberi upah orang tua. Dinas tersebut telah 2 kali memanggil pemilik atau perwakilannya ke kantor, termasuk memanggil belasan karyawan yang mengadu, dengan maksud supaya kedua belah pihak dimediasikan untuk bermusyawarah menentukan kesepakatan jalan keluar. Atas panggilan tersebut, pemilik Hotel Royal Garden mangkir alias tidak hadir tanpa alasan. Rencananya Disnaker Kota Jambi akan melakukan panggilan ketiga untuk pemilik hotel tersebut yang terletak di kawasan Pal 10 Kota Jambi, sekaligus koordinasi dengan pihak Disnaker Tran Provinsi Jambi untuk menentukan sikap lebih lanjut. Karena Disnaker Provinsi memiliki tim pengawas yang berkompeten menentukan sanksi. Di samping itu ada ancaman yang akan dilakukan pihak Disnaker Kota kalau kasus itu akan dilaporkan ke pengadilan. Sekretaris Disnaker Koperasi UKM Kota Jambi mengatakan, sementara itu diketahui orang tua bahwasannya pemilik atau pengusaha Hotel Royal Garden tidak memberikan gaji 18 karyawannya akibat ketersediaan duit tidak mencukupi. Dari pihak hotel itu, mereka sudah bertanya dengan pihak hotel bahwa ini terjadi karena pihak hotel mengalami kendala apa keuangan, jadi belum bisa membayarkan gaji tenaga kerja itu. Untuk langkah lebih lanjutnya apa nih Pak yang dilakukan nih Pak? Itu untuk langkah selanjutnya kami kemarin sudah berupaya mencari keterangan juga dari pihak hotel apa masalahnya kan, namun karena pihak hotel belum datang ke sini, jadi kami upaya selanjutnya akan melaporkan ke pihak pengawasan provinsi untuk tindak lanjut selanjutnya. Tapi dari kita sudah ada memasuki kami, nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak pengawas provinsi. Nanti dari hasil koordinasi itulah nanti boleh langsung ditindaklanjuti oleh Amiruddin adalah salah seorang karyawan Hotel Royal Garden yang gajinya tidak diberikan. Dia menyayangkan hal itu terjadi dan menyayangkan di tengah kondisi tersebut malah terjadi penambahan jumlah karyawan. Sementara alasan tidak membayar gaji karena ketersediaan duit yang minim. Tetapi orang yang baru bekerja malah menerima upah alias gaji. Amiruddin bersama rekan senasib akan melakukan mogok kerja, di samping terus berharap adanya kebijakan dari pemerintah. Pasti apa yang mau dilakukan, Bang? Ya, ikut prosedur apa yang ada di kantor Disnaker ini, sesuai undang-undang. Jadi mungkin ada upaya untuk mogok kerja atau ada ancaman apa? Ada rencana. Apa rencana itu, Bang? Rencana untuk mogok kerja. Bang, katanya ada karyawan baru yang sudah menerima gaji sementara kita karyawan lama belum, itu apa benar? Doli Maulana, Jambi TV.